atas nama Pancasila itu topik mata najwa malam hari ini saya ingin ke Pak uh, Kapitra yang uh, tadi kita dengarkan uh, sikap PGI seperti apa sikap PP Muhammadiyah seperti apa yang kemudian menyesalkan stigma stigma yang lahir dan tercipta seolah-olah memang pegawai yang tidak lolos TWK ini adalah mereka yang berpandangan radikal bahkan kemudian sampai sejauh dicap Taliban dan sebagainya ya saya melihat karena ini uh, sikap moral ya sikap moral itu tidak mengikat dalam konstitusi karena hanya ruang lingkupnya bicara tentang boleh dan tidak boleh. Kekhawatiran itu beralasan tidak? Kekhawatiran eh, pantas bahwa stigma dan tidak ini... pantas. Dia ya, tidak, tidak. Saya ingin mengatakan begini. Dalam tes itu, setahu saya ada tiga elemen yang, di, yang di, di, dipertanyakan. Pertama tentang kesetiaan. Kesetiaan itu ada empat ya. Kesetiaan kepada Pancasila, undang-undang, negara, dan pemerintah. Kedua tentang eh, perilaku. Ya. Ketiga tentang motivasi. Dan saya pernah membaca dari jawaban orang-orang uh, uh, yang, orang -orang yang di tes itu, itu ada mengatakan bahwa betul ada Taliban. Siapa ya. yang mengatakan itu? Saya tidak sebut namanya, tapi saya punya saya punya datanya. Ya, ada berapa orang. membaca di mana? Karena bahkan pimpinan KPK saja tidak. Saya punya saya membaca jawaban. dan saya punya punya bukti akurat tentang itu. Dan mereka mengatakan saya tidak pernah takut dengan siapa pun kecuali Allah, termasuk dengan pimpinan. Nah, ini kan sudah bicara soal attitude ya. Nah ini ini sebenarnya yang dikembangkan keluar supaya apa? sky paling flying victim gitu ya. Sekarang apa sih yang yang menjadi permasalahan sebenarnya? Karena uh, komisioner KPK tidak boleh menerbitkan suatu perkom yang isinya memuat tentang syarat-syarat pengalihan termasuk tes uh, TWK itu. Okay. Sementara ada atas mengatakan pesan CEO Yustak KUC itu kan. Bahwa kebijakan itu, keputusan yang dikeluarkan pimpinan mereka harus atau selayaknya sudah dianggap ya suatu yang benar. Ah. Tetapi kalau pimpinan saja, ya pimpinan saya tidak boleh mengambil sebuah kebijakan, berarti sama saja mereka ini merotokkan sistem. Jadi boleh integritasnya di mana gitu ya? Oke, sebentar. Saya, saya lempar dulu baru nanti kemudian Satu. Pak Emre bisa menambahkan. Tadi hanya pelain playing victim saja. Ya integritasnya ya. di mana sih mau tanya? Integritasnya di mana gitu? Sebenarnya sampai sekarang kan tidak ada yang bisa membuktikan isi twk dan hasilnya kecuali orang yang ikut dalam twk itu dan orang yang melakukan tes jadi bang kapitra di atas itu tadi, uh, tadi, tadi. Kan tunggu dulu tunggu disebut sebentar di sini ya tadi kan dibuka uh, yang soal di sini taliban nah. uh, kita itu dalam uh, berpikiran uh, hukum kan harus adil dari pikiran hingga perbuatan kalau untuk alih status pegawai KPK diberikan syarat setia dan taat Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan pemerintahan yang sah. Maka Bang Kapitra dan Bang Emrus perlu tahu menurut pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Anggota, calon anggota DPR, DPRD, Provinsi, Kabupaten, Kota juga diberi syarat yang sama. Ada dua yang menarik. Satu, setia dan taat pada pancasila undang-undang dasar 1945 nkri okay. dan bineka tinggal Ika. tapi tidak pernah sama ini, sekali calon tunggu dulu bias, ya. calon ini ini ada ya, ke DPR nggak lulus nggak ribut seperti ini tunggu dulu ya. karena, karena, karena abang kan tidak lulus ya DPR ya. jadi Tengah, kan, saya nggak ribut kan, seperti kan tidak pernah karyawan KPK begini kan <laughs> tidak pernah abang A -a. dengan syarat seperti itu di tes TWK hmm. seluruh partai-partai tidak bahkan uniknya mbak Nana setelah anggota partai menjadi koruptor pesakitan dan masuk mereka tidak dites TWK setelah keluar untuk mencalonkan kembali. Jadi, kenapa kepada para pejuang, ya, pemberantasan korupsi di TWK, kan, kepada koruptor yang ingin menjadi calon anggota DPR, Baik. tidak ada TWK, tidak tunggu saya, saya, dulu. tidak ke TWK, ya. saya ke TWK, tidak ke TWK, tidak ke saya tidak ke TWK, tidak ke TWK, karena sudah tidak ada PGI-nya, jadi yeah. sudah tidak apa-apa. Saya juga tanggapi lagi. dulu sedikit tentang itu supaya bisa masyarakat um, paham gitu ya. Persoalan katakanlah intolerans, radikal dan lain-lain sebagainya itu harusnya pihak PGI juga melakukan penelitian, jangan langsung menelan habis. Begitu datang satu kelompok menemui PGI, langsung dia declare. Tapi harus dilihat dari pihak nah. lain supaya Baik. clear gitu ya. Baru yang kedua saya mengatakan bahwa tentang TWK, ya kan, tes wawasan kebangsaan itu kita belum lihat isinya semua. Ada nggak di situ persoalan Pancasila? Ada nggak di persoalan Undang-Undang Dasar Loh. 45? Tunggu dulu sebentar. Artinya apa yang <tuh> mau saya katakan bahwa tunggu sebentar. Ini. Bahwa artinya bahwa itu baru kita bahas kalau memang itu kita buka semua pertanyaan. Cilakannya ada membawa pertanyaan-pertanyaan satu-satu pertanyaan dengan ba, menggunakan bang sebentar, nana, sebentar, bang dengan hanya menggunakan uh, indikator, KPK menggunakan, itu. Uh, uh, bang indikasi agama misalnya di tunggu, tunggu, sebentar, KPK sebentar, itu, sebentar, sebentar, sebentar. Beres clear dulu salah salah saya, satu nah cara oleh karena itulah setiap... ketika pensusiern itu disusun ketika pensusiern itu disusun kepada hanya satu -satu publik, kita bahas, di saluran publik, tapi tidak membaca undang-undang. Oleh karena itulah pahamilah variabelnya, pahami indikatornya, pahami kuesionernya. Uh, Jangan satu ketika satu-satu kita tarik sama saja telah melakukan framing. Jadi Bung Ferry telah melakukan framing ini. nanti Pak Emrus tidak bisa. Pak Emrus melakukan framing karena nggak baca perkom, nggak ketemu sama yang tes. Kalau kami kuasa Pak hukum. Oleh karena It itulah maka saya mengatakan. Oleh karena itulah saya mengatakan dibuka kuesionernya. tapi Hati-hati. Pak Kuesioner itu ada hak cipta. Bunyi peraturannya okay. Jadi, begini. Jadi artinya Pak kita membahas Pak mengangkat suatu kasus Itu sudah mengangkat kuesioner tertentu. Kita mau melihat apa yang harus Supaya nanti tidak salah berpandangan. Tidak mau mendengar penggiringan opini publik harus dibaca secara hukum. Pak, peraturan KPK nomor satu itu salah satu bunyinya mengatakan untuk menentukan setia dan taat pada Pancasila bla 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 dilakukan TWK. Bapak baca nggak peraturan tak ini? TWK okay, itu juga ya, tes, tes yang ini lain ini komparatif. TK tes yang itu lain dilakukan tes semacam itu? Ini ini, ini, Aduh, ini ada komparatif. Ini yang sama. Bu. Begitu kalau tidak tak, baca baik, peraturan baik. tapi berpendapat Bisa, inilah yang saya, saya, ingin, saya ingin, dulu, dulu. Saya ingin tanya dulu hal yang sangat prinsip. Apakah tapi Anda berdua sependapat bahwa TWK itu wajar untuk dijadikan ukuran menilai pancasila atau tidaknya seorang? Hari ini keponakan saya masuk apa? Uh, pendidikan kejuruan kedinasan. Hmm. Tadi di tes TWK. <laughs> ya, ada tes TWK. Ada pertanyaan pilih Pancasila Dan, atau kitab suci tidak? Nah, ini bukan masalah apa apa yang ditanyakan, tapi kalau dikatakan ada nggak tes tentang TWK? Bukan ada. Ya. Jadi itu soal-soal Jadi... sebentar. Soal materi UTES itu biasa dan nama itu konsekuensi logis dari orang kita tes yang dites, yang diuji. Kita gak bisa ya. bandingin apa dengan jeruk, Bang. Pancasila. Oh, ini kan Jadi. tes masuk. Bagaimana naik kapal ketika makan jeruk tidak belum pernah. Itu ini harus Ini karena secara dia alih fungsi. Tadi Bang Fuali iya, sudah alih fungsi, ya, tapi ya ada, ada delegasi otoriti yang diberikan tes masuk Dengan tes alih status berbeda. Mereka ada yang sudah menjadi pengajar di lembaga negara. Ada yang sudah pernah menjadi polisi. Kenapa mereka harus deswati? Bukankah polisi Mungkin melanggar Anda, tidak ada jaminan Anda, Baik, tidak jaminan bagaimana orang profesor nanti, doktor ini. belum tentu iya kan? uh, capable di semua bidang Betul. Okay, karena oleh Baik. karena itulah Betul. maka kita harus mendengar. Betul. saya sendiri sebagai dosen, saya mau belajar dari mahasiswa Betul. saya. Jadi karena... kalau saya lihat ada flyer, saya sudah pengajar di sini institusi, saya ada jaminan dia pintar bukan, bukan juga. Ada jaminan dia pintar kita ini terlalu mudah memainin gitu dinamika Jadi kebangsaan. jangan di blame seperti itu, jangan di-labeling ya. seperti ya. Jadi, terlalu ya. Mas, ya, itu terlalu mudah. Jadi karena iya, apa masalahan sampai bagaimana Iya. Ya gini, ya. saya saya paham saya sama Pak Bang Hapi. Ya, karena kami itu tidak itu karena apa? begini, saya tidak setuju dengan pertanyaan kalau tidak ya. Anda tidak nurut-nurut atasan tadi ya Bang Kapitra bilang ya ter, karena itu betul terverifikasi apa, dari apa, beberapa apa, 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 orang. Tidak menurut atasan tidak menurut atasan ya. itu artinya tidak lolos merah begitu ya. Kalau atasannya korup dan dia tidak nurut berarti dia tidak ikut korupsi. Tapi kalau atasannya korup dia nurut atasan berarti dia nah, ikut korupsi. Apa sekarang apakah pernyataan saya jat -jat ini jat -jat berarti korup. karena saya tidak paham kebangsaan? Paham. Bukankah Soeharto berkuasa 32 tahun karena semua bawahan pegawai negeri itu jatuh pada Soeharto. Baik, kita mau mengulangi itu. Baik, kita kan, akan kembali itu, setelah pariwara. Itu. Tetap di Mata Najwa atas nama Pancasila. Kami kembali setelah pariwara. Setelah pariwara. Pada tahu semua. saudara itu, itu tidak ada. <tis>